Berikut hasil pertandingan 32 besar Yonex All England hari kedua, Rabu 13 Maret 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil All England hari kedua babak 32 besar, Rabu 13 Maret 2024. Sektor tunggal putra, ranking 9 dunia, Jonathan Christie menang 2 game langsung atas ranking 14 dunia asal Cina Taipei, Chou Tianchen, dengan skor 21-4 dan 21-15. Sektor ganda putra, ranking 11 dunia, Leoroli Carnando dan Daniel Martin kalah 2 game langsung atas ranking 10 dunia asal Cina Taipei, Liang dan Wang Qilin, dengan skor 19-21 dan 19-21. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 29 dunia, Chico Aura Dwiwardoyo akan menghadapi ranking 30 dunia asal India, Priyansu Rajawat. Head-to-head pertemuan 1-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal sektor ganda putra, ranking 13 dunia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan akan menghadapi ranking 1 dunia asal India, Satwik Sirat, Rangki Reddy, dan Sirak Seti. Head-to-head pertemuan 4-3 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal sektor ganda putra, ranking 7 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 21 dunia asal Cina Taipei, Fang Cihli dan Fang Jianli. Head-to-head pertemuan 1-2 untuk keunggulan wakil Cina Taipei. Jadwal All England hari ketiga babak 16 besar, Kamis 14 Maret 2024. Antoni Shinisuka Ginting akan menghadapi wakil Jepang Kenta Nishimoto. Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi wakil Amerika Serikat Bei Wenzhang. Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi wakil Jepang Rena Miyaura dan Ayako Sakuramoto. Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi wakil Inggris Marcus Ellis dan Lauren Smith. Dan Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi pemenang antara wakil Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dan wakil India Satwik Sirat, Rangki Reddy dan Sirak Seti. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Yonex All England tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.